Oke pemirsa, kali ini saya akan melakukan unboxing sekaligus mereview sebuah mic condenser profesional untuk interview merek BUB ya. Tipenya tipe shotgun ya. Ini tipenya tipe shotgun. Di sini bentuknya seperti ini ya. Penjelasannya tidak banyak di sini. Ya. Dibuka dari sini, ini ada tulisan apa ya? Nah, ini Anda bisa lihat nih, BUB DSLR shotgun ya. Oh, tipenya MA seri G18 Black ya. Mikrofon unidirectional ya. Ini ada serinya ya. Oke. Ini saya sekarang direkam menggunakan handphone dengan mic langsung dari handphonenya ya, direkam dari handphone dengan suara mic dari bawaan handphone. Nanti kita coba bandingkan suara ini dengan menggunakan suara yang menggunakan mic ini ya. Oke pemirsa, mari saja kita buka bungkusan ini. Harga mic ini bisa Anda cek di toko online ya, harganya mulai dari 200.000 sampai 400.000 ya. Saat dibuka kita mendapatkan buku manual. Ini buku manualnya seperti ini ya. Ini grafiknya seperti ini ya. Ya. Kemudian ini ada yang bahasa Inggrisnya dan ada yang bahasa Cina ya. Ini. Ada catatan ya, microphone head should not be to war speaker ya, jangan di depan speaker ya, jangan disetting volumenya terlalu kencang ya, nanti jadi feedback ya. Jika tidak menggunakan microphone dengan waktu yang lama ya, pindah atau copot baterainya ya dari tempatnya. Oke, ini manualnya ya. Selanjutnya kita mendapatkan kabel. Ini kabelnya kayaknya 5 meter nih ya. Panjang sekali. Ini kabelnya. Kemudian kita dapat busa. Dapat busa. Ini busanya ya, seperti ini ya. Gede nih. Sekitar 20 cm. Kemudian kita mendapatkan hot shoe. Ini hot shoe-nya seperti ini ya. Ini hot shoe-nya seperti ini. Ini bisa diputer ya. Oh, bisa. Kemudian ini drat ya, drat. Oke, kita dapat hot shoe. Kemudian kita dapat apa lagi? Kita dapat hot shoe lagi. Ini hot shoe-nya ya. Oh, hot shoe-nya berbeda pemirsa ya, yang tadi tipenya drat, kalau ini yang hot shoe yang untuk di kamera ya, dapat dua jenis hot shoe ya. Nih. Oke, selanjutnya kita dapat, oh kita masih mendapatkan apa, jack ukuran 16 ya, stereo converter dari yang 3,5 menjadi 16 mili. Oke. Selanjutnya kita mendapatkan mic-nya. Ini kayak suling ya, kayak suling nih. Kayak suling dangdut nih. Iya. Kita bisa lihat di sini pemirsa, ini bahannya apa ya, kayak besi tapi bukan besi. Ya. Nih mic-nya dari depan ya, atasnya, kemudian samping-sampingnya. Kemudian di sini ada penjelasannya BUB MA G18 ya, Anda bisa lihat unit direction ini ya. Nah, saya deketin. Electric condenser microphone. Kemudian di bawahnya itu ada settingan tele normal dan off nih ya. Tele normal dan off. Ya,
Selanjutnya ini ada colokannya ya, yang XLR ya. Colokan XLR ini stereo. Kemudian kita buka, di sini adalah baterainya. Ya, ini baterainya. Oke. Sekarang kita mau coba saja pasang nih baterainya A2. Saya coba menggunakan alkaline. Nah, seperti ini ya. Posisinya di off kan saat masang. Kemudian kita pasang lagi. Ya, jadi pasang ya. Kemudian ini kita saat ini tidak usah ya, tidak usah dipakai. Plastiknya tidak usah dipakai. Kemudian ini juga hot shoe-nya belum dipakai saat ini. Kita tes. Kemudian ini juga belum dipakai. Kabelnya kita mau pakai ya. Kemudian hot shoe-nya, eco hot shoe apa? Busa. Kita mau pasang sini busanya ya. Ya, sampai sini saja. Misalnya, oke, kita mau lipat saja ini bungkusnya. Nah, supaya mic ini bisa dipasang di handphone, ya, ini tidak bisa kalau dicolokkan jacknya cuman stereo seperti ini, ya, ya. Ya, nggak bisa seperti ini. Anda harus membutuhkan jack yang seperti ini, ya. Kalau ini langsung masukin colokan di XLR ya, ini bisa. Tapi kalau untuk di handphone, Anda butuh converter seperti ini. Yang elemennya ada 4, 1, 2, 3, 4, ya. Kemudian dicolokkan di bagian mic, ya. Bagian mic seperti ini. Kemudian ini baru bisa dicolokkan ke head pun ke handphone ya, seperti ini. Kita lepas dulu ini biar agak panjang ya, ya seperti ini. Ya, oke, udah panjang. Selanjutnya kita mau pasang jack XLR yang cowok ke yang cewek ya, seperti ini misalnya. Sampai bunyi ceklek ya, ini sudah terpasang. Nah, kemudian kita baru colokkan ke handphonenya. Ini saya mau colokan. Ini sekarang saya ngerekam suaranya menggunakan mic handphone ya. Seperti ini. Ya, cek 123 321. Oke, sekarang kita mau colokan mic ini ya, mic ini ke handphone ya. Posisinya off dulu ya. Di-offin dulu ini. Selanjutnya kita mau pasang. Ya. Oke, sekarang ini sudah dicolokin ya, sudah dicolokin. Oke, kita tes saja ya mic-nya. Tes 123 321. Cek ini saya dari depan. Dari depan, mulut saya dari depan ya. Dari depan, kemudian sekarang saya dari samping. Samping kiri ini seperti ini ya suaranya. Kemudian ini dari samping kanan seperti ini. Kemudian ini dari depan ya, ini suara dari depan. Kemudian kita coba rubah menjadi tele ya. Ya, ini tele. Ini tele, suaranya seperti ini tele. 123 321. Ya, ini tele. Kita coba rubah ke normal lagi. Normal ya, 1, 2, 3. Tunggu bentar. Nah, sekarang normal. Suaranya normal seperti ini. Cek, cek, 1, 2, 3, cek. Ya, ini normal.
sekarang kita rubah menjadi tele. Ini tele, ya. Suaranya bagaimana tele? Jarak saya 10 cm dari ujung mikrofonnya, ya. Nah, seperti ini pemirsa. Suara tele kita kembalikan saja ke normal ya. Supaya suara sekitar tidak masuk. Nah, sekarang coba kita dengarkan suara sekitar apakah ya masuk atau tidak. Ini ada suara jangkrik. Apakah suara jangkriknya terdengar dengan jelas atau remang-remang ya, sayup-sayup. Oke. Oke pemirsa, demikianlah tadi review sekaligus unboxing sebuah mikrofon. Sebuah mikrofon ya, merek BUB ya, serinya seri berapa tadi? MAG18 ya. MAG18 ini suaranya seperti ini ya. Tes 1 2 3, saya dari depannya ini. Cek 1 2 3 3 2 1. Oke pemirsa, semoga semoga video ini bermanfaat buat Anda. Sampai jumpa.